Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk semuanya. Wilujeng weh ki guys. Hari ini kita bakalan solo tour sambil ngajak main tunggangan klasik kita, si Bang Brang Honda Astrea Grand. Sebedas apakah dia melibas trek Pangalengan? So, stay terus di sini ya untuk keseruan perjalanan kita ini. Warawiri kali ini kita bakalan berkunjung ke situ Cilenca. Iya, danau buatan yang di Pangalengan itu loh. Mungkin sebagian kawan sudah tahu nama atau juga lokasinya atau destinasinya. Nah, di tur kita ini kita akan menginformasikan kegiatan kita di situ Cilenca sambil bertemu sahabat lama dan tim HDC Adventure juga. Oke, situ Cilenca ini dibangun pada tahun 1919 sampai 1926. Wow, udah lama bingit ya guys. Sarapan dulu, bos. Sebelum menjadi sebuah situ, Cilenca ini merupakan kawasan hutan belantara yang katanya milik seorang warga Belanda yang bernama Kuhlan. Ada juga yang bilang beliau itu adalah Willem Hermanus Hoogland, seorang pemilik perusahaan pertanian dan peternakan Borderij NV Almanak. Pada zaman dahulu kala, situ atau danau ini dimaksudkan untuk membantu operasional listrik dan memasok air bersih ke bagian wilayah perkotaan Bandung. Dengan panorama indah dan kesejukan udaranya, begitu membuat syahdu dan menjadikannya spot favorit kalangan warga Belanda untuk berwisata bersama keluarga. Sekedar menikmati panorama indahnya atau berenang di tepian danau dan bahkan menaiki perahu berkeliling kawasan. Hingga sebuah temuan di dasar danau pada tahun 2016, yakni sebuah bangkai kapal baja milik Belanda dengan panjang 1,8 meter dan berbobot 500 kg menjadi sebuah rekaman sejarah tersebut. Lumayan sih tinggi. Jadi jalurnya melewati danau. Oke, mantap kan ya? No. Jadi sampai ke ujung sini nih. Lumayan lah. Ini kegiatan Flying Fox. By the way, situ Cilenca memiliki luas area 1.400 hektar dengan kedalaman 17 meter, ketinggiannya mencapai 14-18 mdpl dengan rata-rata suhu mencapai 28-18 derajat Celcius. Lah, kenapa disebut situ Cilenca ya? Konon katanya, menurut penduduk sekitar, di sekitaran situ tersebut terdapat banyak pohon lenca. Ah, sesimpel itu kawan. Singkat cerita, situ Cilenca masa kini menjadi salah satu daya tarik dan bertambah fungsinya menjadi destinasi wisata yang hits di daerah Pangalengan, Kabupaten Bandung di sebelah selatan. Situ Cilenca menjadi destinasi wisata yang cukup komplit dan menarik karena menyuguhkan panorama indah, juga kegiatan-kegiatan menarik di areanya seperti arung jeram, kayak flying fox, paintball, archery, fun game, camping ground, dan lain-lain. Bahkan ada off-road juga guys. Begitulah yang diutarakan dan diinformasikan oleh anak-anak HDC Adventure. Nah, selebihnya kalian lihat saja sebagian wahana dan fasilitasnya di video perjalanan kita ini. Yeah.